Hai hai, selamat datang. Penggemar Lisa Blackpink melampiaskan kemarahan kepada Lisa membuat sejarah karena memecahkan rekor Psy untuk MV solo K-pop tercepat yang mencapai 100 juta penayangan dan melewati rekor milik Taylor Swift untuk penayangan video klip terbanyak dalam waktu 24 jam di YouTube. BTS kembali menghadiri sidang umum PBB. Pada hari Minggu 19 September 2021, BTS telah tiba di New York, Amerika Serikat. Kedatangan mereka ke sana dalam rangka untuk menghadiri sidang umum PBB yang ke-76. Kali ini, BTS menghadiri sidang umum PBB tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Sebelum berangkat ke sana, BTS terlebih dahulu dipanggil oleh presiden ke istananya untuk membekali BTS serta memberikan undangan dan paspor untuk datang ke sidang umum tersebut. Yang menariknya lagi, ini adalah pertama kalinya BTS melakukan perjalanan ke luar Korea Selatan sejak 2 tahun terakhir karena adanya pandemi COVID-19. BTS ditunjuk oleh Presiden Korea Selatan untuk melakukan pidato seperti yang mereka lakukan saat hadir di sidang yang sama pada tahun 2018 lalu. BTS diagendakan untuk menghadiri pembahasan tentang Sustainable Development Goals SDGs di UN General Assembly Hall. Terkait jadwal kepulangan BTS setelah menghadiri acara tersebut, hingga saat ini masih belum ada konfirmasi kapan mereka akan kembali ke Korea Selatan.